بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والشكر على نعم الله وبالله وإلى الله وعلى الله وبشفاعة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Ayah sadaqallahul azim. Kapayunan Guru Agung Pangarsa Abah nyangakeun sembah pangabaktos panuhun simkuring diangkan janten muridna. Kapara wakil talqin guru-guru simkuring sadaya hadirin semua yang hadir di tempat ini, maaf. Saya lihat banyak tamu dari Malaysia, dari Singapura. Dan ini adalah kehendak Allah. Mereka tidak diundang oleh Pangarsa Abah. Mereka hadir di sini karena butuh dengan barokah. Mereka hadir di sini karena merasa butuh dengan sesuatu. Kebutuhan, perlu. Makanya bagi mereka Singapura, Suryalaya bukan jauh tapi dekat. Malaysia, Suryalaya, tidak jauh tapi dekat. Karena banyak orang yang dekat tapi jauh. Ya. Itu memang ada dari nabinya. Ajaran Nabi Muhammad sampai ke pelosok. Jangankan ke istana, ke sisi astana tepi. Tapi pamannya sendiri, sampai kematiannya, tidak berhak Rasulullah memberikan hidayah, kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka beruntunglah kita semua yang bisa hadir pada kesempatan ini. Bahwa kehadiran kita di sini bukan kehendak siapa-siapa, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Semua ini adalah kehendak Allah. Seperti saya, subhanallah, tidak pernah sedikit pun saya kalau pergi dari Bandung datang ke sini ingin ditampilkan menjadi penceramah. Mungkin orang mengira bahwa saya datang ke sini, kata bapak saya tadi, ngundangnya juga lama, daftarnya harus 6 bulan. Karena memang kenyataannya begitu. Kata ditambah tadi, mahal katanya. Kan sekarang banyak fitnah katanya, jujur mah mubalig matre katanya gitu. Tidak juta-juta mah tidak suka datang gitu kan. Nah, ini akan saya jawab di sini. Jawab jangan itu, Bu. Eta teh bener. Bener ngomong naon. Itu teh betul. Loh Pak Jujun jangan begitu, atau kalau begitu mah Pak Jujun teh tidak ikhlas. Subhanallah, saya tahu konsep ikhlas setelah ke Suryalaya. Dulu kalau ada orang ngomong, Pak Ketua DKM, saya mau nyumbang masjid, tolong ya jangan dibilangin sama orang lain, takut dianggap ria. Dulu mah asa bener lah teh ngomong teh. Setelah ke Suryalaya saya tahu bahwa ria itu yang itu. Awas ya jangan dibilangin sama orang lain, takut disebut ria. Belum apa-apa sudah suudzon pada orang lain. Kalau mau ngasih saja. Orang mau mikir apakah kita ria, sombong, terserah. Yang penting kita lulus, tidak mau berpikir begitu. Justru sok ngomong, oh lah dua mata salah sekabat, abis tadi si ria. Eta teh ria.
Sodakohna encan geus ngomong gitu. Seperti konsep ikhlas, saya tahu. Oh, ikhlas itu bukan pekerjaan mulut ya. Ternyata ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlas itu rahasia saya dengan Allah. Ikhlas itu rahasia hati ibu dengan Allah. Ikhlas itu rahasia hati bapak dengan Allah. Saya tidak tahu bapak manggut-manggut ikhlas. Karena sekarang manggut-manggut bukan identik dengan setuju. Seperti geleng kepala sekarang bukan identik dengan tidak setuju. Sekarang banyak orang yang manggut-manggut sebenarnya hatinya ngedumel. Tapi tidak sedikit orang yang geleng kepala padahal hatinya setuju. Kata Pak Arif Ihwani, agree and disagreement. Jadi banyak orang yang setuju di dalam ketidaksetujuan. Makanya jangan orang tarekat jangan hanya melihat cangkangnya saja. Kalau cuma melihat cangkang, ya seperti itu. Oleh karenanya, hari ini kita berbahagia. Saya datang ke sini tidak mau tampil. Makanya tidak pernah saya kotret-kotret. Kalau saya memang disuruh tampil, pasti saya siapkan. Ini saya ceramah di hadapan siapa? Di hadapan ibu-ibu saya masih berani teriak-teriak. Tapi juga di hadapan pangeran sahabat. Mohon maaf. Tapi ku sabab minantu. Sian dipecat ku mitoha. Gitu tah. Ya terpaksa lah. Anggaplah ieu mah lauk buruk milu mijah, piritan milu enogan. Begitu saja. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh saya bukan keluar dari mulut saya, tapi mudah-mudahan barokah karomah guru sampai pada saya. Amin. Sehingga saya bisa ngomong yang bermanfaat. Judul ceramah saya pada hari ini adalah kenapa saya ke Abah. Itu judulnya, itu judul mendadak. Yang mau ngomong apa sih susah. Mengapa saya tiap sebelasan kata bapak tadi selalu hadir? Rektor IAIN saja melarang saya, tidak bisa. Menteri Agama melarang saya datang ke sini, tidak bisa. Cekasarna makia tuh, mencekasarna. Kalau lewihan terserah. Kajian dipecat pegawai negeri, uing mah daripada sebelasan tekadil, eker sager mah. Saya ini dosen IAIN, golongan 3C. Sakedeung deui 3D. Tanyakeun ka Pak Arif, sabaraha gajihna lumayan. Gitu. Setiap sebelasan saya datang ke sini. Pagi linggisik jeung nini-nini, palebah jeung cue, jaba bau nini-nini. Ah, teu nanaon. Da jujur oge teu seungit ieu. Gitu ya. Saya datang ke sini. Pertanyaannya, mengapa ke sini? Mengapa harus ke Abah? Kan banyak Pak Jujun pesantren kiai di Bandung juga. Yang orang-orang juga datang. Bahkan kagum karena suasananya begitu hebat. Karena tempatnya begitu. Wah, pokoknya cocok lah yang disebut pesantren. Dibanding yang di Suryalaya. Karek asupnya tukang dagang wungkul. Cina gitu kan. Bahkan di dia manakib di itu mah video ini. Iya kan saya perlu kalau lihat ke sini kan di sini yang Allahumma pangresep bapak pembantu khusus diharap mah PCD ini nol di setel itu yang unik kenapa saya ke Suryalaya eta mimitina katarik ke Suryalaya teh di dia mah keur manakiman di ditu mah keur ini dia gayang inul tidak apa-apa pangresep apa mengusir mereka tidak welcome silakan begini hadirin. Banyak sekarang manusia yang sok tahu. Kita ini butuh petunjuk. Kita ini butuh yang menunjukkan. Kalau orang yang memberi petunjuk, berarti orang yang sudah tahu arahnya. Bahkan orang sana yang datang ke sini memberi petunjuk. Namanya guide itu. Cek bahasa orang mah mursyid itulah. Di dia ke Bandung jaraknya 60 kilo. Sebutnya kita nyambutnya. Dari sini ke Bandung jaraknya 60. Dari sini ke Cianjur jaraknya 120 kilo. Oh 80. Ya salah seutik baju yang dulur ya tuh Pak. Pak Ari protes 80 rajin berarti. Ke Bandung 80 kilo, ke Cianjur itu 120 kilo. Kalau tambah 60 lagi ya sebut habis ini protes dari 140 kilo. Ada dua orang. Yang satu mau ke Bandung, yang satu mau ke Cianjur. Dua-duanya tidak tahu Bandung, tidak tahu Cianjur. Pokok nama, jelema, hanyam kampung panyamungan dagring.
Tenyaho kaditu, tenyaho kadia. Pokoknya istuning balap ke apa, masih kena Cooper, san apa Bandung, san apa Cianjur. Dua-duanya berangkat. Tapi ada bedanya. Yang ke Cianjur, ada yang menunjukkan jalan. Orang yang sudah tahu Cianjur, karena memang dia juga orang Cianjur asalnya. Yang satu lagi ke Bandung, berangkat sendirian. Tanpa ada yang menunjukkan. Cingrek nanya ke ibu, jawab kira-kira tereh ke Bandung, tereh ke Cianjur. Tereh ke Bandung, tereh ke Cianjur. Tereh ke Cianjur. Kenapa tereh ke Cianjur? Kenapa cepat ke Cianjur? Karena yang pergi ke Cianjur, meskipun jauh jaraknya, ada yang menunjukkan jalan, yang sudah tahu jalan, yang tidak perlu nanya-nanya, yang tidak akan kesasar. Tapi mereka yang ke Bandung, tidak tahu jalan. Dan dia berani-berani berspekulasi, pergi sendiri, modalnya nekat. Nah, maksudnya yang ke Bandung, si Akang teta, nyeta cenah hayang nyaho alun-alun. Teu pira. Di Bandung kita si ka Bandung itu keinginannya hanya ingin tahu alun-alun. Karena sok tahu ceritanya dari simpang 5 belok kanan. Simpang 5 belok kanan ke jalan Suna tadi tuh. Sampailah di Gasibu. Begitu lihat lapangan Gasibu, dia dengan yakin, dengan pede, dengan wah sombongnya, dengan sok taunya, dia nyatakan, alhamdulillah, jauh di jug-jug angang di teang aing hayang aing alun-alun, tepi oge aing ka alun-alun. Da weunung nganter teh ajeng teh nyao. Ih, Gasibu ya alun-alun ta. Ih, ieu teh alun-alun ieu teh. Tuh lapangna ge gede, Gasibu teh gede lapangna. Alun-alun disebutna teh. Rek aya nu aerobik, heeh bener di alun-alun sok aya nu lompatan, sok aya nu senam, heeh. Lepas sebelah sana ada yang sepak bola, heeh bener ieu alun-alun makin yakin alun-alun. Padahal mah lain. Padahal itu bukan alun-alun, itu mah Gasibu. Yang di depannya itu gedung sate, tempat gubernur ngantor. Toel eta ku saurang di elingan. Heh, diingatkan, ini mah Bapak dari mana? Dari Tasik. Dan mau apa ke sini? Mau laut lihat alun-alun. Sudah ke alun-alun. Ini kan alun-alun. Bukan, Pak. Ini mah bukan alun-alun. Siapa bilang? Bukan. Ini mah Gasibu. Ah, ngobohong. Alun-alun. Maksa, eta. Akhirnya, ayo ikut saja saya. Dibawa saja ke alun-alun sebenarnya kaki dul deui. Tepan jauh berarti Gasibu ke alun-alun. Malin. Alun-alun mah jalan di Ponorogo, Gasibu mah jalan di Ponorogo, alun-alun mah jalan Asia Afrika. Akhirnya dibawalah ke jalan Asia Afrika. Tapi weta ka Masjid Agung. Di hareupeunana pan. Masjid Agung. Cek eta nu ngajak teh. Tah ieu alun-alun mah. Ngabohong, pembohong, pendusta. Kamu ini gimana menipu saya? Masa alun-alun begini? Mana lapangnya? Masa alun-alun begini? Masa di alun-alun ada bioskop? Masa di alun-alun ada pertokoan? Masa di alun-alun ada masjid? Mana? Tidak. Lapangnya mana? Lapang di alun-alun bang mah aya lapang. Lapangna geus pinuh ku Kemang. Boh Kemang jadi, boh Kemang nu leuleumpangan. Sebelah sana bioskop, sebelah sana masjid, sebelah sini kantor BRI yang bertingkat, sebelah sana King Center pertokoan. Siap saat kata saya, Anda mau percaya mau tidak, ini alun-alun. Bagi orang yang dia ahli menyelidik, ahli merasakan, ahli berpikir, tidak akan begitu saja menolak ataupun menerima. Dia tanya lagi beberapa orang, dia kaji lagi, oh ternyata benar alun-alun teeta. Tah kitu kajujun oge loba nu ngomong nabat ka Surya Laya. Tuh loba kene pasantren anu leuwih. Nu geus puguh di Surya Laya mah nek 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 saguna ngomong mah. Ceuk uring heeh eta mah maneh mah ibaratnya hoga sibuk disebut alun-alun. Ari saya mah nyaho alun-alun ah ceuk maneh ilain alun-alun ceuk saya mah alun-alun sabab memang alun-alunna iya. Mungkin ngerti ya maksud saya. Kahartos orang tarekat mah teu kudu loba teuing dipahamkeun dikoredaskeun teuing. Sakitu geus kapaham. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak datang ke sini? Karena kita ingin diakui oleh pangeran Abah jadi muridnya. Beliau mursyidnya. Amin. Kita belajar tarekat yang selama ini oleh penjajah dibiaskan, dipisah-pisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Islam ti Nabi Muhammad date bulan. Datang ke Indonesia jadi penyol. Kenapa penyol? Sebab dipenyolkan ku penjajah. Mal Islam ya Rasulullah. Dijawab ku Nabi Muhammad teh al-Islam, jadi rukun Islam. Koma itu baru koma. Mal iman ya Rasulullah. Apa itu iman ya Rasulullah? Ya Rasulullah dijawab oleh Rasulullah, ini iman, jadi rukun iman. Itu belum titik itu. Jadi kalau orang baru pandai membahas Islam dengan kitab fikihnya yang bertumpuk bernama limali, jangan dulu bangga, itu baru sepertiga. Kemudian tambah lagi tauhidnya, imannya dengan kitab-kitab tauhidnya numpuk dua kamar, tiga kamar, satu rumah. Jangan dulu sombong, itu baru dua. Belum koma itu, belum titik, baru koma. Rasul sahabat bertanya lagi, mal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Ihsan itu adalah kita ibadah. Seperti kita beribadah pada Allah, seperti kita melihat Allah. Meskipun Allah secara lahiriah, secara wahir tidak nampak, kelihatan oleh kita. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat kita pada setiap saat. Apa itu ihsan? Ihsan teh ibu, diri kita merasa terus ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang hilang dari bangsa ini. Karena tidak ada pengurusannya. Masjid ini kalau tidak diurus, ada bangunannya tapi tidak diurus. Subhanallah, tidak bisa digunakan. Makanya sudah diberikan alat untuk mengurus tiga itu. Islam diurus oleh ilmu fikih, iman diurus oleh ilmu tauhid, istihsan diurus oleh ilmu tasawuf. Ketika ketemu fikih, maka kita ketemu dengan mazhab. Ketika ngomong tentang tauhid, maka kita ketemu dengan firqah. Maka ketika kita ngomong tentang tasawuf, kita akan bertemu dengan tarikat di dalamnya. Jadi rasa, ya urang mah ngomong nage karek sakil. Wah, singka petik hasilna, singka ala buahna. Gitunya. Singka petik hasilna, singka ala. Kan tepi tate, terus hakan. Apa ya? Ambil hasilnya. Ambil buahnya, baru disimpan. Nggak, kita belum selesai, lanjutkan. Dan makan. Makanlah. Namun semecai petik hasilnya ala buah. Nah, baru sampai ada hasil, kita nanam pohon, berbuah, kemudian dia petik, kita simpan. Percuma disimpan. Ngurus tomat, dialus-alus, pakai pupuk, pakai pestisida, hamanya diberantas, udah jadi tomatnya, merah. Apelnya merah. Sungguh pilu. Nah itu ya, tragedi buah apel ya. Jadi nyanyi itu bisanya. Itu ada tragedi buah apel itu. Apelnya ranum merah. Kita mengagumi apel itu. Kita mengagumi tomat itu. Kita mengagumi durian itu. Umpamanya apa saja. Walah eta tomat. Sudah bagus. Besar. Merah. Enak ya pasti itu tomat. Tapi ditempo ya wungku. Cuma dilihat saja. Hanya ditatap saja. Enak ya tomat tuh. Pasti enak. Udah makan belum pak? Belum. Karena nahan. Meakan duit melak. Menghabiskan uang memberantas hamanya. Terus dipiara, dipelihara. Sampai dipetik hasilnya. Tapi kenapa tidak dimakan? Qurannya dihafal. Bukan hanya dihafal, dilantunkan dengan suara yang bagus seperti Kang Abdul Aziz tadi. Alhamdulillah. Beliau ketemu dengan saya, ngobrol, alhamdulillah. Sekarang menjadi ikhwan thariqah Qadiyah Naqsyabandiyah. Amin. Qori internasional. Pantes ngaji di dia. Yaitu radio teh tepi ka Garut, yaitu. Diten ke SIM kuring mana dia inayah teh, alhamdulillah bisa menjembatani orang-orang kampung saya yang tidak bisa manakib ke sini. Mereka sekarang sedang nangkring di Garut di radio. Jadi lamun anu ngajina goreng patut, kadenyean kurang Garut teh teh. Tetep we Surya Laya nu goreng nama. Jangan kita berbicara secara lahir saja. Oh, dina torekat mah. Heu batur mah da sangarsieun.
Mari kita kurangi dosa-dosa supaya orang tidak bikin fitnah pada kita. Dialunkan ya seperti baca Quran. Itu kan enak yang tadi sok. Syekh Mutawalli tatelagamna teh nu tadi teh. Nikmat kedengarannya, boro-boro ngan ukur kiai juara Kiai Haji Ahmad Syahid insyaallah mun ngadengukeun ana pasti umut-umutan. Cenah gitu. Coba lamun jujur nu ngajina jaba peura jaba goreng. Jujur. Dengekeun ku kiai di Garut. Allah, ieu naon paburan takieu cenah ngaji teh. Penting ini menutup hal-hal yang begitu. Kita tidak boleh memicingkan mata dengan itu, jangan menganggap sepele omongan-omongan orang itu. Kalau kita betul-betul mau menjadi uswah, Nabi Muhammad itu susah dicari kelemahannya. Dicari akhlaknya susah, kelemahannya mana? Kalau kita ngaku uswatun hasanah tapi tidak kelemahannya masih nampak, mari kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita ini. Supaya betul-betul jadi uswah itu, jangan setengah-setengah. Udkhulu fi silmi kaffah, kaffah segalanya. Qur'annya dibaca, diemtekikan. Kang Aziz bikin pesantren di Kawali, pondok pesantren Quran Singandaru. Ngaraji kan itu. Kitabnya dipelajari, ditumpukan sagudang, tapi tadi asaan hiji diacan, tidak dirasakan satu ayat pun buat apa? Seperti orang teriak-teriak, ini hadis sahih, ini hadis sahih, ini hadis sahih. Lain bukan untuk diomongkan hadis sahih itu. Buat apa anda ngomong-ngomong hadis sahih 1000 hadis hafal, tapi tidak ada yang diamalkan satupun. Mendingan hadis dhaif satu tapi diamalkan. Di Suryalaya ini kita bukan belajar memberi makan kepala, bukan. Memberi makan kepala jangan di sini. Tidak mesti di sini. Kalau memang anda tidak percaya dengan lembaga pendidikan di sini. Kalau Pak Ikhwan terpercaya ke IAILM, gening. Buktinya mahasiswa IAILM seletik. Mata kita kita percaya, merang. Padahal mah beres kepercayaan. Kuliahkan di IAILM. Ikhwan teh anak nate. Kayaknya dituntut aparat rektorat dan semuanya untuk memperbaiki kinerja. Sebab mahasiswa makin banyak. Gitu kan? Tuh. Kalau anda tidak percaya, silakan mau mengisi ilmu mah di luar. Di sini bukan tempatnya mengisi kepala, tapi Suryalaya bagaimana isi kepala itu diturunkan ke bawah sedikit ke kolbu kita. Ke hate urang. Hayu salat ceuk pikih mah da geus balener. Ba kalau ba kiai nerangkeun, hiji, dua, tilu, wah rukunna ge diterangkeun. Dicontoan malahan mah Allahu Akbar. Bacaannya fasih, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Tanya, sudah nikmatkah kita sholat? Pertanyaannya harus dilaksanakan, diteruskan. Sudah nikmatkah kita sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana tah? Adan jujun, saya teuing. Ay, adan Mekah, kumaha paji adan Mekah. Adan Mekah mah kieu ya. Sugan tiasa ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sugan mirip. Hari adan masjid leutik teh di sisi kampung teh geuning mah. Aki-aki adana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ada suruhnya emang kenapa kapatoha itu tiasa nurutan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suryalah ya, mamangi di batur lah. Alhamdulillah. Begitu mendengar azan, Allahu Akbar. Sudahkah ibu-ibu nikmat mendengar suara azan itu? Kenikmatan itu kemudian diaplikasikan dalam tindakan. Langkahkan kaki, ayunkan tangan sambil menikmati suara azan, pergi ke masjid. Bahkan di Suryalaya diajarkan oleh guru kita, kita tidak pergi setelah mendengar azan, tapi kita sudah siap duduk di tempat sujud ketika azan belum dikumandangkan. Eta bedana teh di dieu mah. Ayo baheula mah sim kuring mah disebutkan di mana-mana. Ima sim kuring memang ka Suryalaya baheula. Adan teh, geus adan teh, solawat heula.
iya tukang sholat oge, deti bubudak oge, tukang sholawat oge. Nungguan ajengan datang ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ditempo jam geus lila eta ti adan ajengan sanda datang wae. Kan ditompokeun kana jendela. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul was. Kenapa? Kita menunggu imam belum datang, Pak. Itu dulu. Saya ini. Oh, sekarang masih ya yang begitu ya? Masih banyak yang begitu ya? Oh, saya pikir udah hilang ya. Cilegon. Oh, Cilegon. Allah, ketika ditanya, sedang apa kamu? Itu Pak, selamat nunggu imam. Nunggu imam, ku malam imam napa? Bagaimana kalau imamnya mati? Tidak datang ke masjid, rugi yang duluan ke masjid. Atau menunggu orang yang sholat sunat. Tungguan, geno sholat sunat sebelahnya, rek naik teh, rek komat di tengah ku imam. Hehe, ulah maka, tuh ayo sholat sunat. Beres sholat sunat, tol jauh ini nuka berangan. Rek sholat sunat teh, rek komat. Hehe, ulah maka, tuh ke sholat sunat. Rek iraha komat, nah tuh. Kapan komatnya? Kok nunggu yang telat? Jangan begitu. Makanya saya pertama masuk ke Ciceri saja malu. Saya kan biasa begitu azan biasanya lengle, terus wudu. Ayo begitu kan jero, sudah ketinggalan saya satu rakaat. Ternyata guru kita mengajarkan kita sudah harus siap menghadap Allah sebelum waktu itu datang, menunjukkan betapa kita siap tatap muka, betapa siap kita menghadap kepada Allah, betapa kita ridho dan ikhlas tunduk akan aturan Allah, dibuktikan ku kalakuan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mangawe taroskeun silakan aja tanyakan, jangan-jangan kita yang termasuk golongan itu. Sesungguhnya orang munafik itu dia berniat menipu Allah, padahal sebenarnya bukan Allah yang ditipu, tapi dialah sendiri yang tertipu. Apabila dia dipanggil untuk menunaikan sholat, qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia dipanggil untuk sholat, maka dia berkeluh kesah, santai, lalai, sekurang garut mah kusal-kusal. Maaf, di Malaysia enggak ada kusal-kusal, Pak, di Singapura enggak ada ya? Lalai. Kenapa mereka lalai? Ngadenge adan kadeun amek keur nonton film ngong adan. Alah gelo rame-rame adan. Astagfirullah. Tapi kaya nu kitu subhanallah. Alah gelo cek rame-rame adan. Teu nyebut gelo kana adan kana adan. Salatu khairu minan naum. Salakina erek init ditewa. Nah, bapak teh salat geus naon-naon. Banyak sekarang yang begitu, mudah-mudahan ibu-ibu ikhwan, ikhbah, para akhwat thariqah kana sabda, jangan begitu. Kalau sudah jadi kesini, sudah menjadi harus jadi pendorong. Allahu akbar, kata ibu, salat, Pak, ke masjid. Hujan mah nih payungnya. Licin mah jalannya nih tongkatnya. Mah, itu mah aduh malam ini gelap ini baterainya. Nih lampunya begitu. Ulah masalah kira ka masjid kada dikep. Atuh rek irah tepina. Siga balap sapeda teh ya. Batur mah netut ari nit manehna bakal ditempel aja ning palewena. Bakal ku seungit di kamung leupas. Kenapa mereka seperti itu? Wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
munafik itu dipanggil sholat juga dia lalai. Kenapa? Dan dia zikirnya sedikit. Zikirnya sedikit. Kenapa zikir sedikit? Sebab zikirnya dihitung nasungut. Karena zikirnya hanya mengandalkan bibir. Ya sedikit. Zikirnya cuma di masjid. Keluar dari masjid sudah tidak zikir lagi. Pasok dikir, osok, iroho, gesolat dikir. Aikir matu, sok dikir, tara, tara. Ya, kok begitu? Siapa yang menyuruh berhenti berzikir? Allah menyuruh kita tidak boleh berhenti berzikir sampai nyawa keluar. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu teh syarat urut ulul albab. Ulul albab itu yang sering disebutkan para ilmuwan-ilmuwan. Kata saya pernah teriak di IAIN. Saya bilang, ilmuwan yang berzikirlah itu yang disebut ulul albab. Yang tidak berzikir bukan ulul albab. Makanya syarat jadi ilmuwan bukan mikir dulu yang sebenarnya, tapi zikir dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang disebut ulul albab itu orang yang berzikir ketika dia berdiri, duduk ataupun berbaring, dan dia baru proses berpikirnya mulai. Ari mikir teu make dikir mah ngaco. Batak saeutik ilmuwan, ilmu segudang di batok kepala, tetapi tidak pernah memberi warna pada kehidupan dan akhlaknya. Kenapa? Karena ilmunya di atas didahulukan, tapi zikirnya dikebelakangkan. Ilmu nu diamalkan, amal anu asup kana akal. Itulah muncul salancarna mah. Ilmu tanpa amal, omong kosong. Alpiah nasirah jamul ditabul awas nanaonan. Oh, yang pinter mah belum tentu selamat. Adakah jaminan orang pandai itu masuk surga? Tidak ada dalam Quran jaminan orang pandai masuk surga. Tapi adakah jaminan orang yang berzikir masuk surga? Oh, itu mah setiap ayat juga menyebut begitu. Jadi ibu tong khawatir, ibu bodoh ge otak upamana. Ah, mama da bodoh, mending kene bodoh tapi gede amal. Daripada nu pinter teh diamalkeun hiji jasan elmuna. Ngan mun cicing dina kabodohan, jangan pelihara kebodohan. Pardu ain ibu mencari ilmu, bisa dan tidak nomor dua. Gitu ya, apa ya? Ya. Bagaimana tuh Pak Jojon? Kan tidak berzikir tidak boleh berhenti. Ini yang diajarkan di sini. Ini kenapa kita harus ke Aba? Kenapa saya bukan kita? Saya belum tidak mengajak orang lain. Kenapa saya ke Aba? Karena di Pondok Pesantren Suryalaya saya menemukan satu, bahwa zikir itu bisa dibawa kemana-mana. Di WC bari dikir. Ay asup ka WC na dikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ari kernadog teh dikir. Kumalaun paeh kernadog. Ay bade tuang ibu mah bismillah. Ay sabada tuang alhamdulillah. Ari nu dituang. Jawaban urang Pondok Pesantren Suryalaya geus lain seuri deui. Khofi. Itu jawaban asing tegas. Bade tuang mah tanaon, Bu? Bismillah. Kopina aya tetep. Bada tuang maca naon? Ai nuju tuang? Kitu. Ini yang membedakan Suryalaya. Harus ada dong bedanya. Kemanapun ku ingat padamu, ka Gusti Allah teh di mana wae? Dimanapun ku ingat padamu, ka Gusti Allah teh di mana wae? Di semua waktu ku ingat padamu, kekasihku. Ka Gusti matak dicari ilahi anta waribaka atini mahabbataka wa ma'rifatak lain hei ya ta ilahi anta maksudi lamun ku grup nina sidaria mabawela sok dilagukan ilahi anta maksudi ilahi anta matelubi urang main dilagukan dipraktekan. Makanya ada di Garut. Ah cenah abi ge bade ka Suryalaya, ah cenah hoyong ieu hoyong maju cenah dagang, montong cenah. Songkulatim aya di Garut.
Mohon doa restu ibu, saya juga mungkin belum soan ke pangeran Abah. Hari Sabtu kemarin kita mulai menggali tempat manakib karena sudah tidak cukup, tidak muat. Kita mau bikin 3 lantai untuk tempat manakib di kampung saya di Garut, Bu. Doakeun. Sing lancar parantos unjukan ka pangeran Abah, saur pangeran Abah 3 kali. Lancar. Ah, matak semangat kuring. Gitu ya. Subhanallah. Terus 1200 langkung nu manakib. Terus tecekap. Terus pagala bisi jadi fitnah ari teu buru-buru dibangun teh. Lalaki jeung awewe geus meulengah hiji. Dia tangna ti Suryalaya mah diteangan wae. Mun di batur mah ngahiji kitu mah diomongkeun. Di Suryalaya mah mun ngahiji kitu teh diomongkeun pasti tuh di Suryalaya mah tempo. Matak bapak-bapak tong diuk dihanap, naik ka luhur. Bisi jadi fitnah teteh. Batur mah diteteangan. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ah, keterlaluan. Nah gitu. Seetik oge di jauh mah diteangan. Wah, Suryalaya. Suryalaya model dikir urang tarik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Da eunyeul atuh gamag. Hayu di Garut mah harita. 10.000 jelema leuwih. Pangeresa guru urang Garut, para ulama soleh, pangeresa pa profesor musyaddad ngantunkeun zikir la ilaha 1000 kali. Oh, ila ganeng kalau dok bakat kuloba, da teu ganeng teu ngomong. Tapi lamun ti Suryalaya mah ngomong, omongkeun teh. Makanya macam juga tadi, naon dikir tarik cen Allah mah torek. Eh, da maneh mah dikirna jang Allah bet bodoh, da urang mah dikir mah jang urang lin jang Allah. Kapan begitu? Oh, jangan keras-keras tanyakan Allah itu tidak tuli. Loh, kok Anda dikir buat Allah? Emang Allah butuh gitu dikir Anda? Da urang mah dikir teh lain jang batur, lain jang tasaha. Lain jang Allah, jang urang. Anda mau lupa pada Allah kumaha maneh? Anda mau ingat pada Allah kumaha maneh? Kamang sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Rek kafir jik teh teuing aing mah ngadak-ngadak miskin gara-gara maneh kafir. Kitu cek Allah teh. Mau taat pun silakan, tidak mendadak saya kaya karena kamu taat. Makanya zikir kita mau keras, mau pelan, mau khafi, mau jahar, itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Namun anu ngomong gitu, jangan keras-keras, Allah makan tidak tuli. Berarti dia sudah niat zikirnya untuk Allah. Awas, ini makanya kudu rada isro, isegen kajero. Sedgajero, jangan hanya di luar. Nah, alhamdulillah, kita di WC zik, kita mandi zik, kita belajar zik, kita di sawah sambil zik. Zikir di sawah teh. Macul-macul yang ngulangkeun, hate matong poho, Kang. Sabab lamun dikir, lamun di sawah, nampolan, lamun di sawah macul, bari jeung hatena teh poho ka Allah, moal nampolan watas batur. Tidak akan mengambil hak orang. Kenapa? Karena menyangkulnya sambil zikir. Di wasawah naga tetap pada data, pada koridor ilahi anta. Di sawah di mana silakan. Ilahi anta maksudi. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarin rohayasir al-lazir tahala ilahi wal-lazir tahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawin wa anna ila rabbikal muntaha. Janganlah Anda berjalan dari makhluk menuju makhluk. Bade naon akang, bade dama. Buat apa kerja? Buat dapat gaji. Buat apa gaji? Buat makan. Buat apa makan? Buat tenaga. Buat apa tenaga? Buat makan. Buat kerja. Buat apa kerja? Buat dapat uang. Buat apa uang? Buat makan. Terus muter. Atuh sabaraha ributan sejak kita lahir sampai sekarang yang hanya menjadi kotoran makanannya kita makan. Walakin irhal minal akwani ilal mukawin. Tapi berjalanlah Anda dari makhluk menuju kepada yang menciptakan makhluk. Bade tuang teh urang torekat mah jamaah de ikhwan torekat mah kudu jadi contoh. Batur oge sami ngan urang kudu leuwih nyontoan. Lainnya sadar belewak tapi bari jeung doana. Allahumma barik lana fima razaq wa qina azab belewak am sing beak
Saya suka dengar dari pengersa bapak, bapak katanya suka bicara, bah, kalau makan itu habiskan. Beakeun. Ari ngalaan kuat kaloba numpuk, dibeakeun henteu. Habiskan. Mun manakib sakloba tapi geuning sanes di dieu mah di ditu, lain ditengkurin gua di mana we kana. Garut. Di Garut. Mun ngalaan sangu teh paloba-loba. Dagingna batur opat, ieu batur hiji ieu opat. Di ruang sawareh. Mangga wae ari ayu ayu ari saeut mah sae berarti boga gelar. Mana naon boga gelar boro jeung piringna ge bawa teh jadi masalah. Ngan meureun aya gelar seutik RW 06 Perwong. Sakitu wungkul meureun gelarna teh. Yang penting habis. Sebab kalau Anda ngambil nasi banyak tidak dihabiskan, berarti kualitas Anda satu, begitu nyokot sangu nafsu nu dikedepankan. Olah sieun beakeun batur ah. Jadi dia nafsu lagi, belajar tarikat, belajar mengendalikan nafsu. Subhanallah. Itu Bu. Alhamdulillah. Mau masuk ke WC zikir, sedang di WC-nya zikir. Maot teh urang teh. Di mana maot? Kumaha maot? Ini. Makanya Allah berfirman tegas dalam Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah bapak ibu kita semua kepada Allah sampai datang al yakin. Naon aya al yakin eta ayat hartina al maut. Beribadahlah kita semua sampai mati. Sampai mati ya Bu ya ibadah teh ternyata ya ibadah naon tapi kapaleh teh naon? Lain salat lain zakat, dawuh jelema zakat, mayar zakat terus maot jarang. Keur salat maot jarang, sampai mati itu sampai di kerongkongan nyawa masih ada. Keluar belum? Beribadah mau sholat belum? Tidak sudah tidak bisa apa-apa. Mau zakat sudah tidak bisa ngomong. Mau sholat sudah tidak bisa berdiri. Di situ kita masih diperintah untuk ibadah. Tapi ibadah apa? Karena sholat sudah tidak bisa berdiri. Zakat sudah tidak bisa memberikan tangan, harta dengan tangan. Ngomong saja sudah tidak bisa. Yang hadir di sekeliling saja sudah tidak tahu siapa. Kerongkongan masih ada di sini. Nyawa di situ tidak boleh berhenti beribadah. Kalau ada yang berhenti beribadah, celaka. Tapi ibadah apa? Ini ibadahnya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat pada hari itu harta dan anak kecuali yang sudah datang. Bahasanya juga pakai fi'il madi, ata. Ata itu telah. Berarti kalau telah di ayana, baliknya. Bukan nanti kembalinya, ada yang meninggal sudah kembali. Bukan itu kembali, mas sekarang kembali itu. Kapan? Ya sekarang, supaya nanti sudah datang. Sudah, kalau sudah itu berarti telah dilakukan. Kapan dilakukan oleh kita? Sekarang. Mana kembali? Ini kembali. Ketika hati ibu berzikir pada Allah, berarti hati kita sedang kembali. Jadi lain paeh balik tuan. Sekarang kembali itu meninggallah kita illa man atallaha biqalbin salim, menemui Allah bukan dengan berjalan kaki, menemui Allah dengan bukan dengan ayunan tangan, menemui Allah bukan dengan teriakan, tapi menemui Allah datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati datang ke Allah malingku awal. Kalau mau tahu mah bagaimana tarekat inti ajarannya segala rupanya, datang saja ya ke pusatnya. Gitu nyabunya umatnya. Kenapa? Survei membuktikan. Dodel. Yang mengotori air itu adalah di jalan menuju ke tempat-tempat orang memanfaatkan air. Piadek. Ayat Cikapunung tadi hanap nate. Berarti ngali di Cikapunung di piadek. Subhanallah koneng. Kotor. Kenapa kotor? Bangkai. Aya, maaf kotoran banyak, yang kencing di jalan banyak. Tapi coba teangan atuh, kalau mau tahu apakah jernih, tidaknya jangan lihat sungai di kota itu. Coba pergi ke sumbernya,
di sumbernya ternyata bening, bersih, hebat, cekap. Subhanallah. Tadi kotoran anak teh biasa nama di jalan. Modal ibu ditanya torekat teh nyaho ngajawab. Manawi pangeran sahabat mengajak pada kita, mari kita beramal sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing. Ya nu naroskeun, ulah anu nanya kieu, nyebut nage geus salah kene atuh torekat kodariah. Bukan kodariah atuh. Kadangnya ku kiai make diseungseurikeun qoriqot qodiriah. Naon cenah? Sabab lamun qodariah mah menjadi aliran di dalam Islam, firqah qodiriah. Kan dituna teh naon? Nak. Sin gede atuh. Naqsyabandiyah. Nonton deh. Itu mereka kodariyah naqsyabandiyah. Alah. Qoriqot qodiriyah wa naqsyabandiyah. Pek amalkeun nya-nya. Keur ngahontal kahadean. Keur ngajauhan kagorengan. Anu ngeunaan jasad utama. Nusok dirungrung kupang ujuk nafsu, digoda kupang daya. Itu Pak Sultan Bihte. Sesuai dengan kapasitas kita. Lamun aya nu nanyakeun, dupi pendiri tarekat qodiriyah mah saha? Ulah dijawab teh nyaho mah. Upami pendiri tarekat saha? Terus dijawab saneunana, jadi disipi omongan. Pas we sumberna aya di dieu seueur para wakil talqin, mataku abah diangkat janten wakil da panginten. Subhanallah, parantos, manawi, tapi orang naroskeun ka para wakil talqin, aya di Bandung para ilmuwan, bade Profesor Ahmad Tafsir, bade Profesor Juhayas Praja, bade Pak Arif Ikhwani, bade siakan tanyakan, eta mah levelna bisa aya jelema anu tukang ngagunakeun sirah jeung filsafat nu kaditu, sok sina kaditu. Eh, lamun bade nu ngarasakeun, nu kumaha ieu tasawuf anu karaskeun, Quran hadisna kumaha? Oh, pangrasa ajengan jejen, pun bapa ge makinten moal boleh. Insyaallah sok sanaos niat abah mah tidak pernah abah mah mengajak kita untuk beradu ilmu, tidak boleh. Ilmu mah bisa diadukeun sareng abah oge. Keur diamal, makanya kita mulai dengan diri kita. Jadi jangan terlalu bersemangat. Saya ingat kemarin lagi ada ketua yayasan Kabupaten Garut, Pak Iskandar. Kita tidak terlalu bersemangat menyebarkan thariqah qodiriyah. Tidak perlu semangat. Teu kudu newakan sireum. Saya angkat di sini nih karena itu pimpinan saya di Garut. Teu kudu newakan sireum, tidak usah ngambil semut satu-satu, percuma beak waktu. Da sireum mah teu dicokot sireum nage, dicokot sayang nage, bubar. Tapi bagaimana caranya? Nyimpen gula saja. Nancana bu? Ulah newakan sireum, lebar waktu, mending urang neuneun. Lamun gula diteuneun sireum namprong moal. Ayeuna ditewakan tapi dicocoan bakal daek moal. Tah kitu. Pangeran Abah mengajarkan pada kita selalu memberikan gula. Menyimpan gula sehingga semut datang dan kitalah semut-semut yang haus dengan kasih sayang, haus dengan nilai keimanan, haus dengan merindukan ketemu dengan Rabb melalui pangeran guru kita, mursyid kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.